Kedatangan calon gubernur disambut para pendukungnya yang berkumpul di posko Eramas Jalan Arifai Medan, Sumatera Utara. Edi Ramayadi mengatakan keikutsertaan dirinya dalam panggung politik karena ingin membenahi wilayah Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang bermartabat. Ia pun menjelaskan kalau wewenangnya sebagai Pangkostrat TNI jauh lebih besar ketimbang menjadi seorang gubernur. Walau pernah berpangkat sebagai Jenderal Bintang 3 dan juga sebagai calon gubernur Sumatera Utara, Edi Ramayadi tak pernah melupakan masa lalunya yang menyedihkan. Mantan Pangkostrat ini melanjutkan bercerita tentang segala apapun yang telah dicapainya yang membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Selain syukuran dan silaturahmi, Edi Ramayadi juga memberikan topi dan bingkisan kepada anak yatim piatu, serta relawan Eramas, seluruh Korwil, koordinator relawan yang secara simbolis diterima koordinator daerah Medan, Deli Serdang, Pak-Pak Barat, Simalungun, Humbahas, Tanjung Balai, dan Madinah. Acara syukuran dan silaturahmi tersebut dihadiri oleh koordinator wilayah, koordinator relawan, koordinator daerah di 33 kabupaten, serta 149 tim relawan yang siap memenangkan pasangan Edi Ramayadi dan Musa Rajeksa dalam putaran menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023. Koordinator daerah, kita konsolidasi dan mengevaluasi melaksanakan kegiatan-kegiatan ke depan. Dari daerah-daerah mana aja diundang, Pak? Seluruh daerah se-Sumatera Utara. Jadi harapan Bapak gimana, Pak? Harapan saya rakyat Sumatera Utara berkenan menyucuk saya di 27 Juni. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Thank you.